Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bejo Group ya. Dalam video kali ini saya akan melakukan review salah satu sebab apabila panel solar counter nyala terus begini ya. Salah satu sebabnya itu ada pada pelampungnya ya. Pelampungnya yang sudah rusak atau aus. Contoh saja seperti ini ya. Nah ini ya sudah rusak parah, lilitannya sudah hancur. Tapi ini dilakukan apabila sudah melakukan pengecekan sekring tidak putus, dan kabel yang menuju ke pelampungnya ada arusnya. Nah, yang kabel warna kuning ini ya, kabel warna kuning ada plusnya, dan yang hitam untuk masanya ya. Ini harus ada plusnya dan yang ada masanya ya, apabila mau melakukan pembongkaran panduk solarnya ya. Ini adalah salah sebabnya pelampungnya ini sudah aus kayak gini ya kulitannya. Cukup sekian, terima kasih, semoga bisa bermanfaat.